Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kok bisa begini bosku? Habis napas bosku. Patah-patah as patah. Kurasa lah bang. Nah, sini sini sini. Truk kusoy yang mengalami patah as ya, ya bosku ya. Udah. Udah diganjal, Bang. Terjadi patah as bosku. Truk fuso 6x4. Kemacetan terjadi. Terus. Truk CPO ukuran 6x4 bosku. Jalan terhambat karena satu truk fuso yang mengalami patah as. Kemacetan terjadi pada sore hari ini tanggal 3 Juni 2023 bosku. Fuso bosku. Terjadi kerusakan patah as bosku. Tapi udah diganjal itu. Truk fuso ukuran 6x4 mengalami patah gerdang di tanjakan Bukit Kodok pada sore hari ini ya bosku ya. Ataupun teman-teman penggemar YouTube Banyumas Official, pada khususnya selamat sore. Satu unit kontainer bosku. Wih, asapnya ngeri.
Sore hari ini ramai bos. Truk fuso yang mengalami patah terjang ya bosku. Yo bos, kok. Wes wes. Yo kok. Nyala malek wes mrene. Oh, mrene ngene. Wes. Satu kontainer di depan sana ya bosku ya. Tambah lagi bus antar lintas Sumatera bosku. Truk fuso yang mengalami patah as ataupun patah gerdang bosku pada sore hari ini tanggal 3 Juni 2023. Nah, pada akhirnya dia nggak bisa nanjak bosku. Ini ha. Bercucuran minyak entah apa ini bosku, warna coklat. Penonton muka tanah muka sini bosku, gawat sore ini, hari ini gawat 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 gawat. Uh.
Satu puso tujuan mau ke Medan bosku di atas ini. Terpaksa antri. Jatuhnya truk setel bosku, muatan minyak. Truk fuso ukuran 6x4 yang mengalami gagal lancar patah as bosku. Ini bosku truk fuso ukuran 6x4 yang mengalami patah as bosku. Truk puso ukuran 6x4 yang entah muatan apa minyak kurasanya bosku. Ini yang mengalami patah as ataupun patah gerdang. Jatuh nih truk puso bosku. Truk ino muatan minyak. Pada sore hari ini kejanggalan terjadi bosku. Atau ini intra bosku. Bus. Kemacetan terjadi pada sore hari ini bosku. Patah-patah. Ya. Mau melakukan pendorongan dari belakang bosku, dibantu oleh mobil dam. Ya, lurus. Terus. Lurus.
Lagi. Oh, pelan-pelan, sikit lagi. Lagi. Oh. Rame bos hari ini bos. Dan. Lewat pinggir aja kan, pinggir. Nah, pinggir licin, pinggir terus. Satu unit. Intercooler bosku. Truk ini bosku ya, dari bawah muatan cangkang. Pinggir. Wush.
Ini truk engkel yang mau menolong teman satu perjalanan ini, kawanku. Nah, ini truk fuso yang mengalami patah as ataupun patah gerjang. Lagi! Nahan aja loh. Satu unit mobil bus diserapi bos arah jurusan ke Medan. Nah, dengan pelan karena lokasi sempit ini terganggu perjalanan. Satu lagi bus Sartika. Di depan sana nampak trailer bosku. Mudah-mudahan bisa naik ke Bukit Kodok ini bosku. Ini karena di samping ini ada gangguan truk fuso 6x4 yang patah as ataupun patah gerdang ataupun koplin bosku. Apa itu? Di depan ada Fuso CTU ini arah ke Medan. Yo. Ini teman satunya Fuso membantu teman satunya lagi nih. Truk fuso yang arah jurusan ke Pekanbaru bosku. Hati-hati kalau di belakang, hati-hati. Kacamatanya lepas itu. Yang betinanya. Mengalami patah as. Thank you.
truk fuso ya membantu kawan ini bos. Tengok minyak bercucuran bosku. Terus saya mengalami patah as, patah kopling ataupun patah gerdang, bosku, ini masih diperbaiki. Truk fuso yang mengalami patah as masih dalam perbaikan teman-temanku pada sore hari ini pada tanggal 3 Juni 2023 tepatnya jam 6 ataupun jam 18. Truk fuso ini masih dalam perbaikan. Dari belakang pantat mobil itu masih ditahan oleh temannya. Nah, sementara klos ataupun kopling masih dibolo. Di depan ada nambah musuh lagi warna oranye ya bosku. Nah, satu lagi ada warna oranye kembali itu. Asapnya ngeri bosku, mari mendekati maghrib, ngeri bosku. Asap mengepul, ngeri. Sampai nggak nampak, udah mendekati mati bosku.
Lihatlah Mel, teman-teman. Mobil Isuzu Kil. Mobil Fuso, bosku. Mobil truk oleng, bosku. Yo. Mobil Hinobok. Satu ini truk Fuso yang mengalami patah as, bosku. Ini di depan mata terlihat jelas. Ini pas tepatnya di Bukit Kodok pada tanggal 3 Juni 2023, teman-temanku. Ini truk Fuso yang mengalami patah as ataupun patah gerdang. Terjadi kerusakan mobil ini sekitar jam 18 tadi ya, teman-teman. Nampak antri ya bosku pada sore hari ini. Duk CBU. Duk CBU lagi bosku. Sama. Ya, oke. Okay.
Iya, di jalan ya Bang John. Hadap kemari dulu. Oh. Ya, salam sehat selalu ya. Oke, hati-hati. Yuk, sahabat YouTube, hati-hati di jalan. Bang John yang mau pulang ke tempatnya bosku. Nah, itu jalan kaki mobilnya masih dibawa di ujung sana itu, bos. Satu unit pulsa, bosku. Truk puso yang mengalami patah gerdang bosku pada malam hari ini di tanggal 3 Juni 2023 tepatnya di daerah Bukit Kodok Sumatera Utara. Alhamdulillah perbaikan udah siap, mobil truk puso ukuran 6x4 tadi yang barusan patah as ya bosku. Nah itu nanjak ke atas. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, di comment, and di subscribe ya teman-teman. Dimana saja Anda berada. Semoga kalian semua banyak rezeki, panjang umur, dimudahkan rezekinya ya bosku ya.